bantuan untuk papan ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu korban banjir Zainuddin kepada sejumlah wartawan. Zainuddin mengatakan papan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat digunakan. Pasalnya jumlah papan yang diberikan hanyalah berjumlah 2 lembar saja. Sebenarnya tidak berfungsi untuk kami karena posisinya bantuan ini, papan ini cuma 2 lembar. 2 lembar untuk apa itu? Mau dibikin bangku, nggak bisa. Sementara itu, saat berita ini dilansir, belum ada konfirmasi dari pihak BPBD Kabupaten Gorontalo karena saat ditemui, kepala BPBD masih melaksanakan rapat. Taufik Bimbing, Mimosa TV, mewartakan.